merinding, Simon Cowell teriak menangis tak terbendung. Melihat dua penyanyi dunia, Putri Aryani dan Justin Bieber duet bersama. Panggung megah dengan sorotan lampu yang memukau menjadi latar belakang sempurna bagi penampilannya Putri Aryani. Namun sebelum lanjut, jangan lupa luangkan waktu Anda untuk menekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Jika sudah, mari kita simak videonya sampai habis. Dengan busana berkilau dan senyum yang memikat, memulai penampilannya dengan lagu yang mengeksplorasi rentang vokalnya yang luas. Suaranya yang terdengar begitu sempurna memenuhi setiap sudut teater dengan keindahan kehadirannya, seakan menghipnotis para penonton. Nama Justin Bieber dikenal lewat debut single One Time yang dirilis bulan Juli 2009. Penyanyi muda yang lahir 1 Maret 1994 di wilayah Kanada ini merupakan putra tunggal dari Patti Mallett dan Jemeri Bieber. Semenjak kecil, Justin tinggal bersama Patti karena ketika Patti masih mengandung Justin, Jeremy telah pergi meninggalkan Patti yang saat itu masih berusia 18 tahun. Meninggalkan mereka terpesona oleh pesona suaranya yang mampu mencapai nada tinggi dengan begitu lembut, olah-olah malaikat turun dari surga. Suara Putri Aryani menembus langit-langit teater dan membawa penontonnya ke alam yang magis. Kata yang diucapkan oleh Putri memiliki kekuatan untuk menyentuh hati para pendengarnya. Lagu demi lagu dia menghibur semua orang dengan emosi yang mendalam dan menyampaikan pesan-pesan kehidupan yang berarti. Tak heran jika penampilan di AGT mendapatkan standing ovation dari para juri dan penonton. Ketika momen penampilannya mencapai puncak, sebuah tongkat emas muncul di tangan salah satu juri, Simon Cowell. Golden Buzzer, tanda penghargaan tertinggi dalam ajang AGT, diberikan kepada Putri Aryani. Air mata bahagia mengalir di wajahnya, menandakan kebahagiaan dan kepuasan atas pencapaian yang luar biasa ini. Tak hanya dalam negeri, kabar kehebatan Putri Aryani juga menyebar ke seluruh dunia. Website resmi Billboard, platform musik terkemuka di dunia, memberitakan keajaiban suara Putri Aryani. Namanya pun kini menjadi sorotan internasional, menyisir tangga nama-nama terkenal dalam industri musik. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sekian video dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe videonya, karena dengan subscribe bisa mendukung channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa di berita video selanjutnya. Tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini.
Jika sudah, mari kita simak videonya sampai habis. Bruno Mars adalah penyanyi, komposer, artis, rekaman, gitaris, pemain, dan pembuat film musik populer Amerika yang lahir dengan nama asli Peter Gainer Hernandez. Bruno terkenal dengan konser live, penampilan panggung VTech, dan kemampuannya bermain dalam berbagai pilihan, berbagai seperti gitar, sprit, klasik rock, pop, dan klasik. Mars sebagian besar bergabung dengan Preman Kekerasan, sekelompok musisi yang memainkan berbagai instrumen suara. Menambahkan Clean pada namanya, ketangguhan komposisinya juga memberinya 3 nominasi Oscar untuk Best Original Song. Nominasi tersebut membuktikan bahwa karyanya mampu menonjolkan emosi dan cerita yang kuat dan mampu menyentuh hati penonton bagi Putri Aryani. Kesempatan untuk tampil diiringi oleh Bruno Mars adalah sebuah kehormatan yang tak terlupakan. Hal itu menunjukkan pengakuan terhadap bakatnya serta kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh salah satu penyanyi terbesar di dunia dengan campur tangan Bruno Mars. Dalam pertunjukan, Putri Aryani dihadapkan bahwa hasil kolaborasinya akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Suara merdu Putri Aryani yang dipadukan dengan komposisi genius Bruno Mars tidak diragukan lagi akan menciptakan sebuah masterpiece musik yang luar biasa yang tak terlupakan. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai habis. Dan kami admin yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di berita video selanjutnya.